halo semua teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus, guys. Amin. Kita di sini lagi jalan-jalan di samping pantai tebing ini ya, guys ya. Pantainya di sebelah sana, guys. Ini di samping tebing, tinggi banget, dan sekarang sore hari kita akan masuk ke dalam hutan, tapi rencananya kita akan bereksperimen, guys. Kita akan coba menggunakan aplikasi pendeteksi hantu. Informasi aja ya buat kalian di rumah, ini adalah jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Mencari hal yang seharusnya tidak usah dicari. Gak apa-apa, ini kan namanya juga eksperimen. Kita sudah mencoba untuk mencari hantu di rumah kita siang hari dan juga malam hari, guys. Dan itu serem banget. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mencari hantu di hutan. Nanti di next video, kalau kalian punya saran, gimana kalau misalnya kita mencari hantu di kuburan? Kamu aja sendiri, kita mendingan tidur di rumah ya, Una ya? Mendingan tidur di rumah, enak banget. Jadi guys, sekarang kita langsung aja buka aplikasinya ya, guys ya. Ghost Detector. Aku udah bawa semprotan nih, guys. Tuh, masih calibrating sensor katanya. Tuh. Kalau hantunya macem-macem, aku semprot. Agak santai, Kak. Di sini kan ada Mami, ada Papi, ada Umi Mam, ada Om Yadi, ada Om Aldi, ada Om Rizky. Di sini kita rame-rame ya, guys ya. Di tengah. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Kita langsung aja start. Nah, ini ya. Pi, aku coba dong, Pi. Di tengah laut ada nggak, Pi? Tengah laut. Kan lautan tuh. Coba ya, guys ya. Kita coba tes ke tengah lautan sini, guys. Gak ada. Gak ada, dia nggak ada terdeteksi, guys. Coba, coba kita langsung masuk ke sana aja, guys. Hati-hati. Pelan-pelan ya, kita langsung masuk aja menuju ke dalam hutannya, teman-teman. Ini dia hatinya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ih. Mana dia? Oh my god, mana dia? Oh, astagfirullahaladzim. Oh, ini Kak Una. Tuh, Kak. Mami. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tuh, Aluna nangis, guys, dia takutan. Kak Una enggak apa-apa, sini Papi aja. Ya, Papi sini. Nih, guys. Nih, guys ya. Ini terlihat seperti sosok kakek tua, teman-teman. Dia pakai jas, guys. Coba kita tanya ya, guys ya. Nah, ini teman-teman, kita coba tanya, guys ya. What is your name dulu ya? What is your name? Oke, teman-teman, kita lihat ya. Ada yang lempar sesuatu. Itu ada yang lempar batu. Kayaknya jatuh dari tunggu sebentar, guys. Dia masih mengetik, teman-teman. Kakak Una, gini dulu. Peluk mami. Kasihan Aluna, ketakutan dia, guys. Nih. Pleasure to meet you. My name is Francis. Francis namanya, berarti bule nih, guys. Itu bukannya Francis, itu kentang. Itu Francis. Francis tuh kayak dia French gitu loh, kayak negara Prancis tapi French. Sumpah kemerinding, guys. Jangan deket, ya enggak. Alunanya takut, teman-teman. Sini, enggak apa-apa. Kita coba tanya yang lain ya, guys ya. Sini. Astagfirullahaladzim. Enggak, kita enggak ganggu. Kita enggak berniat untuk mengganggu ya. Kita hanya ingin tahu. Di sini kita coba tanya, are you alone? Nih. Kita tanya dia sendirian atau enggak ya, guys ya. I find friends every now and again. Dia di sini nemuin teman katanya, dan selalu nemuin teman di sini. Kamu kali temennya? Ya kok aku, kamu lah. Nah, kerja kamu lah. Enggak lah, itu kalau di lautan kan dia tadi. Berarti dia temennya Nyi Roro Kidul enggak? Oh, Nyi Roro Kidul kan bukan di pantai ini. Oke, temennya lah. Iya, guys. Oh, mungkin dia mengira orang-orang yang datang ke sini untuk piknik misalnya dikira dianggap temennya gitu. Oh no. Oke, kita stop dulu yuk. Kita stop dulu, guys. Guys, kita baru aja menemukan satu sosok di sini ya, guys ya. Kita coba cari lagi ke dalam situ yuk. Yuk, Kak. Sekalian ke jalan pulang, Kak. Yuk, Kak. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Yuk, Aluna takut, teman-teman. Sini gendong Papi. Gendong ke Mami. Iya. Ini harusnya enggak ngajak Aluna tadi ke sini, teman-teman, kalau bikin konten kayak gini. Aluna selalu takut soalnya. Kita coba sekarang masuk ke dalam hutannya ya, guys ya. Hati-hati, Kak. Banyak sekali ranjau di sini. Hati-hati, Kak. Kita kemana nih? Kanan, kiri? Kanan aja deh. Kanan aja. Oke, kita coba ke kanan sebentar ya, guys ya. Nih, kita coba scan lagi, teman-teman.
Kakak Una tetap di belakang ya, Kak ya. Ini guys, walk around slowly. Kita harus jalan pelan-pelan, teman-teman. Oh no. Soalnya aplikasinya lagi menyeken. Di mana ada sosok makhluk halus di sini, guys. Uh-oh. Bunyi apa tuh? Tuh, ada yang ketawa sama ada yang lempar-lempar bareng, guys. Eh, seriusan ya? Tuh, kalau ketawanya aku enggak terlalu denger. Kalau yang lempar bareng aku denger. Uh-oh. Kita masih belum menemukannya, teman-teman. Nah. Oh no. Sini. Oh my god. Kakak Una peluk. Iya, apaan itu? Kakak Una peluk. Kakak Una peluk, guys. Kita menemukan sesuatu di sini. Dia bentuknya seperti itu ya, pokoknya aku enggak mau sebutin, takut Aluna takut. Dia bentuknya itu seperti candy. Candy kan? Ghost candy. Ini. Loncat. Oh no. Nah, nanti kan ada gambarnya di sini nih. Candy kan permen. Ya permen kan diikat, Pak. Oh. Ya. Lemot kali. Maaf. Nih, guys. Kaget ya. Aku. Kita tidak mengganggu. Coba rekam di sini. Rekam di sini kelihatannya. Pokoknya dia ada di sekitar sini, guys. Ya. Tanya-tanya. Kita coba dong. Tanya nih. Tanya namanya siapa? What is your name? Merinding aku. Tunggu, kakak Una perlu bunyi kan? Ya. Lihat ya, kita lihat namanya siapa. I am Alexa. Alexa, namanya adalah Alexa, guys. Nah, di sini kalau sore hari rame banget ya, guys ya, orang jalan-jalan ke sini, teman-teman. Atau mereka mau camping? Iya. Tapi nggak apa, kita tidak akan bilang dulu kalau kita lagi mencari makhluk kamu. Nah, kita coba lihat lagi ya, kita tanya lagi ya. Alexa berarti kan female, cewek berarti. Kita coba tanya, are you alone? Kita coba tanya dia. Aku nggak tahu kenapa dia harus menulisnya dengan huruf kayak tulisan apa gitu, Romawi gitu nggak sih? Pak. Only if I want to be, it's always more fun to do bad things with a friend. Oh, dia itu melakukan sesuatu yang jelek bersama temannya. Oh no. More fun katanya, it's always more fun to do bad things with a friend. Itu berarti dia suka melakukan sesuatu yang buruk gitu bersama teman-temannya, entah itu mungkin mabuk-mabukan kayak gitu-gitu. Ya kan itu hal buruk dulunya mungkin. Oh, iya. Mabuk-mabukan terus ngapain gitu kan, kita nggak tahu sejarahnya dia. Coba tanya dia aslinya dari mana? Coba kita tanya ya, dia asli dari mana ya? Where are you from? Mana dia? Where were you born? Nah ini nih, where were you born? Di mana dia lahirnya? Kita coba tanya, guys. Lama ya responnya. Ask another question, dia nggak mau ngasih tahu. Oh, I've been around for hundred of years. Wah amat. Dia udah di sekitar sini udah dari ratusan tahun, teman-teman. Dia nggak mau ngasih tahu lahirnya di mana, tapi dia udah ratusan tahun katanya di sini. Ini serem banget. Ini ya, kalian bisa lihat ya, sekarang sudah jam setengah tujuh sore nih, teman-teman ya. Kita gimana nih? Kita stop aja. OTW keluar jalan pulang aja deh, kita keburu gelap yuk. Arah pulang, guys. Kita coba cari satu hantu lagi. Yuk. Kita coba cari lagi, teman-teman ya. Kita akan coba jalan pelan-pelan, guys. Karena kalau menggunakan aplikasi ini harus ngarahinnya tuh pelan-pelan, teman-teman. Hati-hati ya, Di. Tuh di sini di belakang kamera ada Yadi sama Imam juga. Hati-hati jalannya, mundur ya. Oke. Okay. Di belakang kita, guys. Oh no. Tuh, teman-teman kalau bisa lihat. Apa itu? Tuh. Kita coba lihat ke sebelah sana ya. Hey. Ayo, Kak, diam, Kak. Itu dia, teman-teman. Di belakang kita, guys. Tuh. Perlu kita nanya lagi? Tanya aja satu pertanyaan, habis itu udahan ya. Satu pertanyaan ya. Hilang, dia nggak mau ditanya deh kayaknya. Bukan, ada lagi, hilang lagi. Ih, nggak mau, guys. Udahan yuk, Pi.
What is your name? Kita coba tanya namanya aja guys ya. Habis itu kita pulang aja guys. Di sini banyak sekali terdeteksi makhluk-makhluk halus teman-teman. Coba kita lihat. I am Umbrail. Oh, udah. Sembah. Ya. Pulang ya, pulang. Pulang yuk. Ini udah keburu gelap, teman-teman. Alunanya juga udah nangis. Terus kita akan langsung pulang aja, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton ya. Jangan lupa like dan subscribe dan tulis komen, kita harus mencari arwah-arwah penasaran di mana lagi ya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Ayo Kak, sabar Kak, kita pulang Kak.